bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita berjudul Untuk Melakukan Keadilan. Ayat inti Amsal 1 ayat yang ke-15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Dia yang sepenuhnya puas menerima tugasnya dari atas akan dihibur oleh janji-janji Tuhan, tetapi dia berusaha untuk melakukan keadilan, memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya, berarti menempuh jalan yang aman. Nasihat Tuhan menyederhanakan kebingungan transaksi bisnis dan tugas-tugas rumah tangga. Para pengikut Kristus yang bekerja dengan tujuan tunggal untuk kemuliaan Allah akan memiliki hikmat surgawi. Sabda dan hukum Allah yang ditulis dalam jiwa dan diperlihatkan dalam hidup berbakti dan kudus memiliki pengaruh yang kuat untuk menginsafkan dunia. Ketamakan yang merupakan penyembahan berhala dan iri hati dan cinta dunia akan dicabut dari hati orang-orang yang taat kepada Kristus, dan untuk berlaku adil akan menjadi kesenangan mereka, mencintai belas kasihan dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami datang memohon kiranya kuasa dari sorga akan sentiasa menaungi kami hari ini, sehingga karya kami hari ini akan sentiasa membawa sukacita bagi kami, membawa berkat bagi kami, dan kami boleh melayani dengan kasih dengan semua kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, kami siap berkarya bagimu. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kaki kami kepada jalan-jalan-Mu. Apapun tantangan di hadapan kami, apapun pergumulan yang akan kami hadapi, dengan Tuhan kami yakini ada kemenangan. Bapa berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau kuatkan iman mereka dan yakinkan mereka untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami siap berkarya bagimu, melakukan semua tanggung jawab kami dengan menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.